Pada saat melakukan kunjungan ke Pasar Bogor, Jokowi dihadang seorang wanita pedagang buah yang curhat mengenai anggota keluarganya. Sambil berteriak histeris, dia meminta pertolongan presiden karena salah satu anggota keluarganya ditangkap polisi setelah menolak pungutan liar. Wanita tersebut mengatakan bahwa omnya ditahan polisi karena melaporkan adanya praktik pungli di pasar yang lokasinya tepat di samping Istana Bogor tersebut. Melihat pedagang buah tersebut histeris dan hampir menangis, ajudan yang berdiri di samping Jokowi memintanya untuk tenang. Mendengar keluhan warga tersebut, Jokowi langsung merespons dengan meminta data anggota keluarga pedagang buah tersebut untuk ditindaklanjuti. Jokowi kemudian meminta Pramono Anung yang ikut mendampinginya dalam kunjungan tersebut untuk mencatat data mengenai pria yang ditahan setelah menolak pungli tersebut. Kami menolak pungli ditangkap polisi, Pak. Kami bingung. Kita 3 bulan lebih di penjara. Bingung, Pak. Kami menolak pungli ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Ujang Sarjana, Pak. Mana mau lebaran anaknya ada.